Halo teman-teman, baik lagi di Skyser Day hari ini. Masih dengan Tony di sini dan gimana nih teman-teman? Udah nonton video kita minggu lalu belum? Kalau belum, bisa diklik di sini atau enggak bisa dicek juga di description box di bawah ya. Minggu lalu kita udah unboxing celana nih. Nah, hari ini kita bikin part 2-nya. Masih dari Sky Denim tapi beda tipe, yaitu tipe Aragon. Sebelum mulai unboxing-nya, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Oke, kita langsung aja review yuk celananya. Oke, karena minggu lalu kita udah bahas tentang Frodo Pen, kali ini saya akan bahas tentang Aragorn Pen. Nah, mulai dari packagingnya dulu nih teman-teman. Pertama, dia pakai clear plastik dan punya logo Sky Denim juga di sini. Logonya pun keren sih kalau menurut saya. Terus udah gitu, dia pakai ziplock juga, dan buat teman-teman yang udah beli produk ini, jangan dibuang dulu plastiknya karena plastiknya ini reusable. Sama kayak Frodo Pen, Aragorn Pen pun udah dilengkapin sama protektor bagian lutut dan bagian pinggul. Nah, waktu dipakainya gimana sih? Kayak ngeganjel nggak sih? Sedikit sih menurut saya, tapi nggak masalah, nggak jadi masalah karena bahan dari protektor ini bahannya PU, jadi sangat lentur dan dia ngikutin bentuk kaki kita juga. Nah, Aragorn Pen pun punya kerutan yang sama dengan Frodo Black. Biar apa sih? Biar teman-teman lebih leluasa untuk bergerak gitu di saat riding dan biar lebih fleksibel juga gitu. Terus udah gitu, bahan dari Aragorn ini masih sama dengan Frodo kemarin, yaitu 12 oz stretch denim yang terdiri dari 97% katun dan 3%-nya spandek. Udah gitu juga, Aragorn Pen ini dia ngelewatin tahap stone wash. Jadi dia ngasih kain yang nggak kaku dan lebih stretchy yang pasti gitu. Untuk fittingannya sendiri, Aragorn Pen ini slim fit. Slim fit itu gimana sih? Jadi slim fit itu di tengah-tengahnya skinny fit dan standar gitu teman-teman. Untuk sizingnya sendiri, Aragorn Pen ini Asian fit teman-teman, mulai dari yang paling kecil 28 sampai 40. Nah udah gitu juga, nomornya itu genap semua teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pakai celana nomor 31, kita saranin mending ngambilnya ukuran 32. Aragorn Pen ini juga jadi salah satu best seller di Sky Denim loh teman-teman. Dari desainnya yang simple, keren, dan pasti nyaman. Aragorn Pen ini juga paling gampang banget untuk di mix and match sama OTD-nya kamu. Pakai kaos doang bisa, pakai hoodie gak masalah. Apalagi kalau pakai jaket touring, lebih keren lagi yang pastinya. Aragorn Pen ini sendiri punya dua varian warna teman-teman. Yang warna biru dan juga ada yang warnanya hitam. Nah, setiap packaging Sky Denim, dia udah dapat juga stiker kayak gini teman-teman, keren banget yang pastinya. Nah, buat warna sendiri, teman-teman lebih suka warna apa sih? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, Aragorn Pen ini sendiri udah banyak yang pakai loh teman-teman. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Nih saya munculin ke atas ya. Nah, keren gak sih? Ih, parah kan? Yang pasti keren banget teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau lihat testimonial dan info terbaru dari Sky Denim Aragorn Pen ini, bisa langsung follow di Instagram di @sky.denim. Nah, terus cara ordernya gimana nih? Semua link e-commerce-nya kita udah simpan di description box di bawah, tinggal klik langsung order deh. Oke, segitu aja video review dan unboxing-nya untuk celana Aragorn Pen ini ya. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, dan klik notification button untuk jadi Sky Notification Squad. Dan jangan lupa juga untuk follow di Instagram di @skymotorsport dan @sky.denim. Saya pamit, ciao!